Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang tanya saya pasal isteri bosku ni kat rumah kita ni, Rosmah Mansur. Ya. Yeah. Oh, banyak. Okey, sebenarnya saya dulu pernah ditugas untuk menjaga dia. Ibarat macam kalau kita pergi mana-mana naik limousin di RB Icom yang Wira yang panjang tu kan. Saya lah duduk depan macam EDC lah kononnya kan. Memang banyak cerita-ceritanya, kena-kenanya yang akan saya kongsikan dengan anda tak lama lagi, insyaAllah. Sabar, sabar. Saya bercakap, saya memang fleksibel. Betul, betul. Tak betul macam entam, saya tak kira dia siapa ke, dia bosku ke apa ke, saya ikhlas saya cakap. Kan? Saya akan kongsikan nanti. Sebelum tu, dah zuhur lah. Jom kita solat dulu. Bapa kita kepada Allah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Malaysia. Banyak orang tanya pasal Kak Rosmah. Kak Rosmah kan. Rosmah Mansur kan. Amboi, marah betul ya. Ada yang macam-macam cakap kat saya sini-sini kan. Okeylah, okeylah, okeylah. Saya buka cerita. Part 1. Part 1. Okey. Rosmah Mansur ataupun Kak Mah pada saya lah. Kan? Saya pernah jaga dia dulu. Kak Mah ni macam cerewet sikit orangnya kan. Kan. Dia... Di antara dia dengan kerjaya politik Tun Najib ni, dia tak kisah kan kau nak buat apa ke, Tun Najib nak buat apa itu ini ke, dia tak kisah, dia tak campur. Tapi satu je, Kak Mah memang kuat cemburu. Dia layak betul kat Tun Najib tu. Pernah kat UMNO dulu kan, makcik yang tua tu nak pakai badge Tun Najib tu kan, ni pakai macam pelan raya je ya, ni lelaki saya tahu. Dia sebenarnya bukan orang yang menggunakan Najib. Dia seorang yang mempertahankan Najib gila-gila. Begitulah dia. Dari segi pandangan seorang isteri kan. Dia memang banyak bertindak. Maknanya sebagai protector pada Tun Najib. Dia tak boleh dengar orang kutuk lelaki dia. Siapa kutuk lelaki dia. Siapa rasa-rasa nak main mata dengan lelaki dia. Memang dapat lah kau kan. Banyak lah orang terkena kan. Itu dia satunya. Sikapnya Kak Rosmah Mansur ni. Dia... Saya dulu kalau dengan dia kan, kalau misalnya kata kau nak main projek ada pernah sekali lah, saya buat paperwork satu Latin. Saya tembak dia kan, kata tak boleh kan. Latin, ni ada satu petang kerja ni nak minta tolong Latin cakap kat Najib. You pergi cakap sendiri lah, you pergi cakap sendiri lah. Saya tambah campur kata kan. Dia pula cakap itu aku tu. Malu juga aku kan. Pes tu cakap kan. Tapi kalau dengar Tun Najib ada skandal ke apa ke, dia memang macam tu. Dan dia tak suka orang cuba jatuhkan Tun Najib, orang suka merendahkan Tun Najib, dia tak suka. Kalau dia pandang macam seseorang tu macam ada clue-clue macam nak condemn Tun Najib pun kan, dia akan bantai, dia tak kira. Itu pasal yang kita dengar dalam telefon tu kan. Sebenarnya dia risau apa ni, status Tun Najib tu dia selalu dipergunakan oleh orang lain. Dia kalau boleh dia nak laki dia nombor satu. Nak laki nombor satu. Itu je. Lepas tu laki dia satu tu je. Tak ada orang lain lah. itulah dia kan. Kalau bab-bab lain ni aku tengok dia tak ambil tahu sangat. Sampai dia tubuh pejabat dekat Menteri Kementerian Pertahanan dulu tu, dia dengan Kak Satina, Kak Muntah Jaafar apa semua kan. Semata-mata nak jadi teropong Tun Najib je. Yang lain kau ambil lah. Tapi laki aku kau jangan. Itulah dia setia je seorang isteri kepada sang suami yang tercinta. Seronok juga kalau aku tengok kan. Kalau merajuk pun boleh tangkap mah ni kan. Okay, kalau semua tu minta maaf ya. Saya... Jangan ajak aku. Tahu lah. Jadi sesiapa yang kata saya kontrol Datuk tu tak betul. Datuk yang kontrol saya.